di depan lokasi Galeri Terbia di Rembau, Negeri Sembilan. Seperti mana yang anda nampak. Itu dia. Bumbung Minangkabau ni adalah salah satu lambang tradisi Minangkabau ataupun lambang tradisi di kawasan Negeri Sembilan. So bantu-bantu share lagi guys, saya dah berada di depan ataupun di lokasi sekarang. Ayolah, apa benda pula tu? Aduh, terkejut aku. Siut, apa tu? Yang dapur ke apa? Assalamualaikum. Kenapa tak sampai noti? Alamak, tak dapat noti. Okay, bantu-bantu share lagi kan? Tak bantu share lagi. Assalamualaikum. Tahu, mungkin bug ke ataupun apa, saya tak pasti, tapi minta anda bantu-bantu share lagi ya. Minta anda bantu-bantu share. Weh, macam ada benda mengintai ya tadi. Siup betul. Saya ambil masa 5 minit dulu sementara menanti rakan-rakan kita lagi hadir. Assalamualaikum Siti Mariam. Apa nak tutup ni? Duduk depan ni lah senang. Kita tunggu semua masuk dulu. Masuk dulu geng. Tak dapat noti itulah pasal aku pun dekat pun saya sendiri pun tak masuk noti. Pasal TikTok malam ni. Assalamualaikum pada yang memberi salam. Salam dari Ipoh. Dislike. Wow, thank you. Terima kasih. Mana ni? Share-share lagi geng. Waalaikumsalam lalala Madana. Thank you for the gift. Waalaikumsalam Salam pada yang memberi salam. Madana Shaf, thank you. Zuraida, thank you for the game. Apa cerita tempat ni? Waalaikumsalam. Masuk dulu. Kang, kau saya cerita sekarang. Sekejap lagi kang, ada yang baru masuk. Tanya lagi. So, saya kena cerita banyak kali. Share-share dulu, gang. Mr. Zam! Thank you, Mr. Zam. Saya nak invite salah seorang saya punya master dalam paranormal Kalau dia berkesempatan lah untuk berkongsi sikit tentang lokasi ni.
Abang Zam free ke Abang Zam? Dia punya ukiran memang cantik eh. Ukiran memang cun. Memang nampaklah tradisi Minangkabau. Tradisi tradisional orang Melayu Minangkabau. Dia orang nampaklah Negeri Sembilan tu. Tapi sayang, bangunan ni dah terbiar. Memang cantik betul. Museum je ke jis? Dia nak kata museum, bukan museum, museum jugalah. Pasal dia orang ada buat pembuatan kristal di sini dulu. Dululah, masa tengah operasi. Lepas tu ada aktiviti-aktiviti kebudayaan setempat dia orang akan buat di sini. Selepas tu tempat ni ditutup eh. Ditutup disebabkan saya pun tak tahu kenapa. Dan terbiar. Bila terbiar tu biasalah, mana-mana tempat pun kalau terbiar dan tak dimasuki. Apa tak apa, waalaikumsalam. Tak dimasuki orang, akan ada penghuni-penghuni yang tak sepatutnya akan bertinggi ataupun duduk di dalam ni. Tapi untuk pengetahuan anda eh, dari petang tadi saya datang kat sini, saya tengok kawasan dia, saya nampak memang agak suram dan ada berasa sedikit lah eh, ada berasa sedikit aura. Dan saya pun tak nak buang masa anda lagi. Kita akan teruskan tinjauan solo di dalam seperti mana yang dikongsikan oleh Mr. Zam Extreme. Dia dah pernah datang ke sini dan saya pun tengok live beliau di muka buku. Waktu tu dia uji nyali sendirian di satu spot di dalam bangunan ini. Dan ada satu kain langsir warna kuning yang menjadi perhatian saya waktu live beliau. So saya akan cari langsir tersebut dan kita akan cuba duduk dan uji nyali di dalam bangunan ini. So teruskan share guys, teruskan share, like dan juga stay tuned dalam tinjauan solo JH The Chapter. Ada satu ayat ditampal dekat dalam bilik tu eh, Mazam. Ni pun siap ada benda tergantung ni. So inilah galerinya eh, tuan-tuan. Aku salam pada yang memberi salam. Ayat tulis dengan tangan ditampal. Oh. Mesti ada sebab eh. Dia tulis. Kejap, saya akan buka ghost tube dan kita akan check suhu dan juga EMF semasa di dalam ni. Ghost tube senyap terus. Aiman. Suhu 28.5 adalah suhu normal. Shhh. Wih, siapa yang cakap tadi? Haa, tu dia mesti kuning dia, geng. Aku rasa macam semacam lah dalam ni. Betul lah cakap Mr. Zam, memang ada. Memang ada aura sikit lah dalam ni. Memang ada berasa sikit, geng. Siapa tu? Dey, na por ke ba? Ta 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 ta. Pusat Rawatan Islam Aidrus, terima kasih. Saya tidak pasti bagaimana. Okey, geng, aku nak korang fokus kepada langsir kuning ni. Di sinilah dia ada berasa sikit eh. Memang ada aura asyik dalam ni.
Yalah, biasalah bila tempat lama. Nak-nak tempat museum eh. Memang ada sesuatu lah yang akan menghuni di setempat jika ada gambar. Terima kasih. Kurang detail. Kejap. Tak, sebab langsi ni dia macam, yelah, kita nampak biasa eh guys, kita nampak biasa, tapi jika anda datang di sini, anda masuk bersendirian, dia rasa macam, tak tahu aku nak kata macam mana, tapi you all, Sarawak Islam, terus Ali, terus masih pantau. Screenshot ni jika. Perlahan. Screenshot ni kalau ada apa-apa. Siapa tu? Mak ayah dengan orang jalan. Hello? Siapa tu? Ish, aku tak boleh lah. Kejap kan? Aku tutup pintu ya. Ha, senang. Biar aku sendirian kat dalam ni. Baru kita rasa dia punya kebahagiaan, keceriaan dan juga alah. Ku salam. Terima kasih. Bantal printer. Macam mata siu. Memang ada rasa ke awi? Memang ada feel lho. Tahu aku. Tapi bau memang bau seperti langsir lah. Dia tak bau seperti cadar. Bau langsir. Bau langsir. Tapi tidak seperti cadar. Bau langsir. Tahu bau langsir macam mana? Kau tahu tak bau langsir macam mana? Tak tahu. Kau pergi tanya omak kau. Tanya omak kau. Mak. Mana bau langsir mak? Eden nak tahu bau langsir macam mana mak. Pergi tanya. Tak tahu. Bau langsir. Oh. Langsir. Kuning. Wih, tengok tu wih. Gelak-gelak juga weh. Gelak-gelak juga. Kau tengoklah, jangan tak tengok. Eh, macam dia aku tengok tu. Adam dengan sahabat dia pening lepas uji nyali kat sini. Tapi memang ada orang. Tak tahu dalam bilik ni mungkin dulu dia simpan apa tak tahu. Tapi memang ada. Memang ada aura lah. Allahuakbar. Sekejap eh. Minta maaf sekejap. Ada benda yang perlu saya selesaikan. Sebab.
makan. Pergi dari sini. Kat tingkap macam ada orang itulah. Macam ada orang. Memang dalam ni ada berasa ke? Geli rasa. Geli aku rasa. Geli tengkuk aku je. Hei, geli tengkuk aku. Geli, 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 geli. Geli, 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 geli. Ah! Apa tu? Best uji nyali kat sini. Okay. Ni ada satu spot. Tu lah, nanti kita terus uji. Eh, dah tak ada pula. Tadi ada. Tadi ada gelombang, ni tak ada dah. Tadi ada gelombang, hilang pula dah. Eh, janganlah lari. Alamak, aku baru ketawa-ketawa kau lari je. Tadi ada. Kan tadi aku masuk tadi kau perasan kan? Lah ilah, kau masuk tadi kan kita buka EMF tadi. Kan ada tadi EMF kan? Membukanya. Ui, aku meremang, babe. Aku meremang, babe. Betul, babe. Aku meremang, babe. Aku meremang kat sini, babe. Serius cakap. Aku meremang kat sini ni. Kau nampak tu? Nampak tu? Aku meremang, babe, kat sini. Wish, siapa tu? Hello? Kak Nurin, terima kasih Kak Nurin. Try orang lidi. Okay, kita try orang lidi sekejap. Eh. Kita try orang lidi kat dalam ni. Eh. Kita try orang lidi. Ramai yang minta nak try orang lidi. Kita try orang lidi sekejap. Tapi, korang fokus sama eh. Fokus sama eh. Fokus sama tau. Pasal kadang-kadang takut saya tak perasan kat tingkap tu. Wih, apa benda tadi tu? Apa benda terbang tadi? Macam ada orang bertukang. Bunyi orang bertukang. Bunyi orang bertukang.
Ush. Okey geng, aku nak korang tengok depan ni nampak macam ada lembaga hitam tengah berdiri, babe. Macam ada lembaga hitam tengah berdiri, babe. Sama-sama siut depan tu. Tak ada. Terang lampu dah tak ada. Mr. Zam Extreme ada dapat suara benda mengilai. Ada benda mengilai kat sini. So kita pelan-pelan jalan. Sekejap kita akan uji nyali kat sini. Sini pun ada kain kuning juga. Lupa belah mana ayat tu ditampal. Takkan pelan-pelan jalan kuku ada kan. Ni mungkin tandas dia. Ada lah. Abang Zam ada kot. 3 tahun kot tempat ni tinggal. Sebab bila tengok keadaan ni macam lebih kurang lah 3 tahun. Tapi tak tahu lah kan. Mungkin lah. Ush. Macam tali gantung lah aku tengok ni lah. Macam tali gantung guys. Tiang Sri, yes. Kalau korang nak tahu cerita dulu-dulu, selalunya mereka akan simpan sesuatu ataupun benda ilmu yang mereka pelajari di setiap siang Tiang Sri di kawasan rumah mereka. Adalah untuk mengukuhkan keadaan struktur rumah dan juga aku jumpa kristal. Kristal. Kristal, ini tempat kristal. Sepehan kristal lah, ni lah. Dulu ni lah galeri kristal lah. Macam-macam mereka buat, mereka buat. Oi, siapa tu? Weh, benda ni. Ah tu. Benda ni macam tarik suruh aku pergi ke sana. Ketika itu sepi mencuri hati hanya sebuah mana pergi mana jangan pergi. Tinggalkan saya. Mai ikut. Wow, boleh buka tingkap tak boleh? Sebelah pula. Yeah. Dengar bunyi. Macam orang berdiri siut dah. Macam orang berdiri belakang tu. Lagi.
Gede 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 gede. Macam orang berdiri. Macam ada orang berdiri di sebalik tu. Nipon satu kali. Ya kadamu. Ya kadamu Kimochi. Ya bla bla bla. Hadir. Hadir. Wujud kalian yang ada di sini. Terima kasih. Thank you for the gift. Thank you for the gift. Hantu tak hantu, kereta api sudah lalu. Dengar tak? Dia macam kat dalam ni. Ha, hilang lah. Lebih rendah. Bunyi angin kat mana? Aku tutup pintu. Pintu telah ditutup. Penjara. Wih, banyak kristal, Mat. Dalam ni, Mat. Ni lagi kristal. Banyak kristal, siap. Sejauh mana. Oi, siapa tu? Kan aku dah nampak rambut. Kan aku dah nampak rambut. Jangan lari, jangan lari, jangan lari. Jangan lari, jangan lari, jangan lari. Rambut ke pokok? Itu rambut ke pokok? Ayah, enak pokok ke mah? Ini banyak kristal. Berkilat-kilat. Saya jalan berkilat-kilat. Kat bawah ni berkilat-kilat. Kristal, kristal. Tadi mana kita nampak tadi? Kat luar ni, siap. Myra. Wah, cakap lu lah, kawan. Ini bilik lagi seram lah, kawan. Ini bilik lagi seram lah, kawan. Ayah, awak sini lagi seram lah, kawan. Ayah, awak punya ya. Awak puji tawa. Awak puji tawa, ya nak. Lagi sayang, lagi kenyang poye. Awak puji tawa. Hai, lagi silap, bu. Hai, langgu kenyang kau, pui kata pui. Lagi silap, bu, ini. Kecewa. Diam, ma.
Aku rasa bilik ni kot yang Abang Zam ni. Abang Zam, bilik ni kot. Kat sini lagi, Allah, aku meremang teruk. Ay, meremang teruk aku. Abang, nampak? Abang, aku rasa bilik ni ni. Oi. Aku rasa bilik ni kan. Aku rasa bilik ni kan. Serius bilik ni kan. Kau tengok pokok ni. Kau tengok pokok ni. Dia buat cacah seram. Kau tengok pokok ni. Dia buat cacah seram, geng. Kenapa pokok ni buat cacah seram? Tak boleh ke tak seram pokok ni? Ha? Kenapa mesti kau nak buat cacah seram? Tak boleh ke kau tak seram pokok? Alamak, cicak bunyi macam ketawa bongok. Kau panggil aku badut? Hei, sampai hati kau eh. Kau panggil aku badut kau. Fokus bunyi, fokus bunyi, fokus bunyi, fokus bunyi. Fokus bunyi. Ada bunyi semacam. Shhh. Siapa tu? Hello? Tak maaf. Terupucut ya. Alahan. Wish, apa sebab kat sini kuat ni? Kuat guys. Aku duduk jauh ni. Kulit jauh ni. Siapa tu? Oh, dah tak ada dah. Tadi ada kan? Dah tak ada dah. Eh, kenapa kau takut dengan aku? Ah! Siapa tu? Tidak. Bunyi tempas je. Punya tempas kan? Dah tak ada dah. Dah tak ada dah.
Tadi dia ada kat sini. Lepas tu bagaimana saya mati? EMF tak ada. Bunyi terhempas kat depan. Tak meremang lah. Aku pun hilang meremang, nampak? Dia tak meremang lah. Tadi ni, masa mula-mula tadi ni, aku masuk dengan bilik ni, berasa gila siut. Macam ada sesuatu lah, cuma kita je tak nampak. Wey, apa tu? Tidak mungkin. Yalah, terkejut aku. Eh, janganlah buat acah-acah. Aduh, kau ni suka acah-acah ni kenapa? Intai-intai pula. Aku tak tahulah kenapa pokok kat sini. Daun-daun sini suka acah-acah. Macam rambut. Cacah betul lah pokok ni. Alah, lalu semak-semak air aku boring ni. Syuk! Siapa lah pergi bak? Tu mengecon tu. Ada siapa-siapa bakar mecun. Perhiasan. Jangan. Kalau ada orang berniat nak sakat-sakat saya, minta tolong. Kan, orang Negeri Sembilan semua steady kan, sporting. Saya harap macam tu lah. Mari jauh ni. Okay, ni bahagian tengah dia. Ni ada lagi satu blok. Kita akan masuk sini dulu guys. Sebab sini dia macam berdekatan dengan satu pokok besar yang agak unik juga. Aku tengok pokok ni. Okay, tempat ni
saya akan ceritakan sekali lagi ya. Mungkin ada yang baru masuk tadi, korang tak masuk lagi kan. So saya akan ceritakan kembali kisah tempat ni. Okey. Sini adalah ui, emas ke? Takkan emas kot. Takkan kot 999. Ui, cantik ukiran dia, Mat. Ulama. Ui, cantik ya. Berapakah umur kamu? Okey. Lokasi malam ini di Rembau Negeri Sembilan, dan lokasi ini juga ia cerah, dan lokasi ini juga dahulunya adalah rumah rehat Rembau. Selepas itu dinaik taraf kepada galeri, muzium ataupun tempat kristal. Tempat kristal. Mereka juga gunakan tempat ini untuk acara kebudayaan, tarian dan juga barang-barang seni anyaman daripada kristal. Terima kasih QB Monster. Tapi tempat ini telah ditutup. Mungkin dipindahkan tempat, mungkin. Dan terbiar sepi. Bantal, thank you. So kisah-kisah misteri ataupun tragedi yang berlaku di sini, saya tidak dapat info tentang tu. Cuma saya tertarik dengan ukiran tradisional tempat ini. Meninggalkan. Dan juga aura kawasan yang terbiar. Nak-nak tempat tu dulu adalah muzium. Kak Ji, terima kasih Kak Ji. Si, anda boleh tengok eh. Dia dengan Minangkabau, bumbung macam Minangkabau punya ni kan, rumah. Dan aku nampak macam ada satu kelibat putih di situ. Wallahualam, aku tak tahu apa. Tapi banyak sangatlah kelibat-kelibat sementara yang warna-warna putih ni. Dari tadi eh, dari tadi aku tak tahu apa benda. Siapa tu? Yes, betul. Malam ni memang banyak nama lah yang dia sebut eh. Ha, sana pun aku nampak macam putih juga. Aku pelik lah. Malam ni banyak kelibat-kelibat putih lah. Benda tu.
ada mata. Ta 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 ta. Dah lah, kita biasa dah nampak wayu-wayu ni. Wayu-wayu macam ni kita biasa nampak dah. Wayu kosong. Kat mana kita nampak itu? Siapa ingat? Soalan cepu mas. Cepat, siapa ingat kat mana kita jumpa wayu-wayu macam ni? Aduh, bunyi apa tu? Johor, betul. Mantap. Terima kasih kerana anda. Nampaknya anda memang selalu tengok live saya. Terima kasih. Hey, ngintai apa tu? Ha? Tai apa tu? Hey. Ashlam. Ashlam, ashlam, ashlam. Alah, bunyi apa pula? Ashlam, ashlam, ashlam. Apa yang ashlam? Kat sini pun best bunyi nyali. Mr. Zam Extreme ada cakap ada satu ruangan tu ada satu kertas ditampal dengan tulisan. Tak apa. Ish, apa tu? Ashlam, ashlam, ashlam. Eh, jumpa lagi kristal. Banyak oh kristal kat sini. Jumpa lagi kristal. Kristal mana? Siapa tu? Bola dragon ball ada. Bola dragon ball ada. Sekejap kita pasang masa tengah uji nyali. Sekejap lagi saya akan uji nyali. Kita jalan dulu. Saya nak tengok spot yang rasa kuat yang kita spot di situ terus. Kita jalan kau tengok eh. Kau tengok langsir tu dia buat acah-acah pocong kau tu. Kau tengok langsir tu dia acah-acah pocong kau tu. Eh, siapa yang jalan kat sini akan nampak seperti acah-acah pocong. Kau nampak tu langsir tu. Punya musibat punya langsir. Oi. Kau dah tak tempat lain ke nak duduk? Oi. Sibatnya langsir. Nampak tu. Wah, ada suara. Ada suara, ada suara. Aku dengar suara ke? Ada orang ke? Hello. Eh, ada orang ni. Aduh, asyik terkentut. Assalamualaikum. Ini macam suara orang. Joget lah Jahe. Eh, tapping-tapping lah. Tapping-tapping dulu. Share-share sampai 25 joget lah. Awas sangat kau siapa joget ni. Weh, ni bilik sauna ke apa? Macam bilik sauna. Alamak, boleh lepak. Oh, ni rare, ni rare. Ini barang rare. Ni barang kacik Fatimah man. Tahu kacik Fatimah? Tahu tak kacik Fatimah? Ha, tak tahu kacik Fatimah tak apa. Tengok sudah. Azvin, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Suara pelik-pelik. Kan aku terkentut je yang aku dah tengah tahan kentut ni. Bah, ai tandas macam ni. Ni bilik apa ni tandas macam ni? Oh, geng. Eh. Boleh kamu bantu saya? Bantu apa? Bantu apa? Kah, bantu apa? Bantu apa? Zah, terima kasih.
Eh, kursi biru ni. Kat mana guys kita jumpa kursi biru guys? Banyak betul lah barang-barang kristal kat sini. Yang dah pecah-pecah. Alamak, ada gambar lah. Oh, ni cara pembuatan kristal lah guys. Inilah kristal lah. Ni kristal lah. Ni. Ni cara pembuatan kristal lah. Tali mancing. Eh, mana ada tali mancing? Ada lah. Gambar arwah Abang Hanif? Salam. Eh, kau biar betul. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ada yang kenal ke? Betul. Oh, rakna hati kau kenal eh? Abang Hanif memang satu yang ni eh? Kenal lah. Oh. Oh, ya ke? Aku salam, aku salam. Okay, geng. Kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah. Eh? Buat Abang Hanif. Yang bawah tu. Yang badan gempal ni eh. Yang badan gempal ni eh. Ui, terima kasih. Thank you for the gift, Arif. Ni. Kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat beliau. Dan kita doakan semoga beliau berada tergolong bersama-sama orang-orang beriman dan dihapuskan segala dosa-dosanya. Amin, amin, rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 rabbil alamin. Eh, semoga roh arwah Abang Hanif ni tergolong sama-sama orang-orang beriman dan dihapuskan segala dosa-dosanya. Amin, amin, rabbil alamin. Gambarnya masih ada lagi di sini. Oh, ni Abang Zam cakap tu eh. Ni Abang Zam cakap tu. Okey, tolong screenshot ya. Pasal saya nak tahu apa maksud dia. Share kat dalam group. Sebab tak tahu, mungkin kita tak nak cakap lah apa-apa kan. Tapi just, alah, boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Dia ada bacaan kat sini ya. Ya Hayyum Ya Qayyum lah. Apa ni, tak tahulah, tak tahu apa perasan lah. Tak tahu lah kalau anda boleh nampak apa yang ditulis. Setan. Ah, setan? Apa gua cakap ni? Tolong screenshot lah, tolong screenshot. Kita pun tak tahu apa benda ni. Hizib. Mungkin anda boleh tengok dalam grup nanti ya. Zoom dan tengok dalam grup lah. Kita tak tahu kenapa. Silau, tak boleh baca. Okey, 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 jauh sikit tengok macam mana. Tak boleh baca. Screenshot, share dalam grup. Dan kita sama-sama boleh tengok apa benda ni. Dia macam amalan eh. Dia macam amalan pasal saya ada nampak 13 kali eh. 13 kali, 13 kali, 13 kali. Dia macam satu amalan eh. Amalan untuk apa tak tahu. Tapi dan saya pun tak tahu kenapa ditampal. Kenapa ditampal eh. Kain kuning ada tu. Kenapa ditampal dekat sini, dekat kawasan ni.
Mungkin ni pejabat lah. Saya rasa ni ruangan pejabat ni. Mungkin ruangan pejabat dia. So dia tampal kot amalan-amalan dia. Dan kita boleh tengok surat khabar ni last bila. Surat khabar berita harian. Bertajuk bertulis pada Julai 2014 ya guys. 2014 eh. Surat khabar pada Julai 2014 eh. Berita sukan pada hari ini. Ragam bintang Neymar telah masuk Selangor dan beli durian dan balik ke kampung. Yang kedua, Cristiano Ronaldo sempat kunjung di Rembau untuk mendapatkan kain. Dapatkan kain apa? Bukan Rembau dia kena pergi, Ronaldo ni pun. Kau nak cek kain, kau pergilah nilai 3. Ha, ramai makcik-makcik dalam ni yang tahu nilai 3 kat mana. Ni bilik bos ni. Kalau ni pejabat, ni mesti bilik bos. Ha, ni bilik bos kan. Eh, tepi sikit lah. Ni bilik bos ni. Tahu lah. Bos, besok nak cuti sama gaji ya? Cik, cuti sama gaji. Fuh, bilik bos. Bilik bos yang rasa kecil nak bilik bos. Ini bukan bilik bos ni. Berhenti. Woi, siapa tu? Sampai McDonald punya sos cili pun ada. Kek Rombau lah. Ini kek Rombau lah ni. Kek Rombau. Wush, gila. Apa benda tu, Yang? Hah? Apa benda tu, Yang? Ha, Yang? Apa benda, Yang? Kau gorak aja. Tak mari dokek. Eden pijo, oi, po bondo ejang, bondo. Sini lah suara mengilai tu, ush. Wah, macam dapat suara mengilai tu kat sini ya? Eh? Okay, geng. Suara mengilai tu kat sini, Mr. Zam jawab. Rasa bondo ni kat belakang ni kan. Bondo ni kat belakang ni aku rasa ni. Saya mahu awak pergi. No. Dia suruh pori pula. Suruh pori. Nak suruh pori. Ah, Eden boleh pori. Ah. Engkau bunyi sikit. Ah, engkau bunyi Eden pergi. Ah, tak ada masalah dah. Ah, kita boleh buat bincang. Bunyi sikit, bunyi sikit. Baru Eden boleh tidur nyenyak malam ni. Tak bunyi, tak tidur nyenyak. Jadi anak ambil gambar. Kek mana tu bang? Kek mana? Sekejap kan kita duduk sini sekejap. Sekejap kan. Rombau. Rombau. Nak buat ayak je lah. Eh buat ayak lah. Salam 43. Meh, thank you meh.
Joget lu. Alah joget lu. Tap-tap lah dulu. Share pun tak nak. Tepuk lantai 3 kali. Buat apa lantai keput. Mampus aku jatuh lagi. Okay geng. Aku nak buat kerja jap. Eden nak buat. Nak buat kau je jap. Ah. Engkau orang tunggu sini lah eh. Ah, Eden nak buat kau je jap. Tunggu je eh. Nak buat kojo, 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 kojo. Buat kojo, buat koje, koje. Buat koje. Apa bondo eh? Apa bondo eh, kawan ni weh? Alah, mano eh. Hilang. Air tak ada. Ah. Kena sidai ah, tunggu dia. Lek lu sak kok lu. Mampui. Ye, selek paling hujung tu seram. Eh, Kak Ratna ni tahu lokasi ni eh. Kak Ratna. Katalia. Gracias. Gracias Katalia. Gracias. Jangan garam jangan terus bersepah nanti. Apa bondo eh? Apa bondo eh bang? Bosa sebolah. Apa bosa sebolah? Kita dah memang bosa dah, nak bosa mana lagi? Eh, tak ada bosa-bosa dah memang bosa dah. Bosa mana lagi? Mantap bang, tanya. Terima kasih. Thank you, Nori. Cuci pakai apa muka tak tahu apa? Ha? Mu gila. Ha? Tak kaya dia nak cak, nak kata cuci pakai apa? Hai. Makcik, terima kasih. Makcik Syah. Punai boso weh. Engkau jangan mencarut lalai aku ni. Ah, nanti admin buat kerja. Ah, tak dapat. Engkau nak tengoklah dia hit nanti. Ah, jangan mencarut lalai ni. Jangan cakap punai-punai. Burung punai. Cakap biar jelas. Bosa bona yang gila. Ni. Engkau orang ingat aku duduk saja-saja ke? Ha? Ha? Ingat Eden duduk saja-saja ke? Fokus tu belakang tu, tu, tu duk intai tu, tak nampak tu. Duk intai tu. Aku negeri belah Jawa, bunyi slang lain. Jangan duk tanya. Negeri belah mana? Slang lain Jawa. Ha? Ah, sepadan siam negeri 9 tahu. Tak reti nak cakap, nak cakap. Dah bunyi pelat. Aku pelat. Aku pelat. Nori, thank you Kak Nori. Terima kasih. Ada hitam yang mengintai. Tahu, korang relax je. Korang relax, layan je. Relax, layan je. Okay. Sahabat saya lalu kat kawasan ni, dia pernah ada dengar bunyi mengilai. Untuk malam ni saya dengar bunyi satu hempasan
dan satu macam bunyi letupan dekat belakang ni tadi. Tapi tak tahu. Aura memang ada Aura memang ada kat tempat ni. Sebab 3-4 kali juga aku meremang. Kalau mencun ada bawa WhatsApp? Tak ada, tak bawa WhatsApp. Kalau ada saya beritahu WhatsApp, tak ada bawa WhatsApp. Thank you. Hantu kalau nak tunjuk pun pandai pilih orang. Kenapa? Kenapa anda perlu komen macam tu dalam live saya? Dah tentulah dia tak pilih saya. Janganlah komen macam tu. Kalau dia pilih saya kan, alangkah bahagianya kita boleh tengok sama. Salah. Habis, kalau salah apa yang betul? Nuri, thank you. Eh, jap. Aku daripada tadi nak terkentut. Ah, sorry eh, kejap eh. Eh, buka-buka earphone. Nak terkentut sangat ni, betul. Kejap, geng. Ah, kau. Hei. Baru rasa lega. Siut betul. Sorry, geng. Daripada tadi aku tahan kau tu. Itu bukan bunyi empasan. Itu bunyi pulasan. Tahu pulasan? Kemutan, pulasan, sedapan. Sorry. Macam koyak seluruh. Siapa suruh dengar? Saya cakap lah tadi, buka je phone. Kita warning nanti. Serius lah. Aku serius ni. Ya, aku kena serius. Jangan main-main. Serius lah. Ya, aku serius. Paus tak lalu. Doa lah. Aku pun doa juga. Kok paus lalu ke? Berapa banyak? Sekali je aku kentut. Setan ni. Kau tanya aku banyak kali. Kenapa? Sekali je aku kentut. Kau nak lagi je? Kau nak lagi je? Boleh tanya berapa banyak? Ajak. On the way. Yang hitam tu bergerak. Cap dah usah. Kak Nuri, terima kasih. Amin. Tadi dah tanya doa kan. Aku suruh doa kan keluar. Terima kasih. Thank you Kak Nuri. Terdia apa selalu ke. Berkat kentut. Eh, apa kau ni? Apa ni? Komen macam tu ni? Janganlah. Doa orang Tanzania memang makbul. Amin. Panduan. Baik. Kejap. Kita ambil mood ya. Saya tengah. Saya ni tengah serius sebenarnya ni. Macam mana kau ni? Alamak. Ui, berasa bib dia. Kenapa benda ni dia macam ni eh? Tak, aura ni macam dia tak nak dokek dengan aku. Orang Negeri Sembilan pun malu. Dia berasa angin macam. Ya, kita jalan. Kita jalan. Kita jalan. Kita jalan. Kita jalan. Kita jalan. Kita jalan.
Oh, tengok aku pun dah jadi kelam kabut. Hey, sorry. Sorry gang. Dia tak tahan bau kentut. Eh, kentut aku tak bau lah. Ha, dia kentut dalam iman ni selalu berbau ni. Kau tengok EMF. Dia kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada, kau tahu. Cahaya. Kenapa dengan cahaya? Kenapa dek cahaya? Hush. Ni tanam apa pula ni? Lama. Alamak, benda tu. Alamak. Benda. Eh, macam aku tengok ni. Oi! Allah! Oi! Pasti. Aku pelik kat ni. Pasal ada ngkut korek. Mana? Atas pokok mana korang? Sarang tebuan tanah. Eh, bukan. Ni lubang ni gua seram. Lubang macam ni gua seram. Almari. Ni macam lubang dia ni. Sekejap kita tengok. Ih, lubang tu dia. Seram ah. Dah kenapa aku nak masuk juga tempat ni? Aduh, dah lah kecil. Ruangan dia tu. Aduh, sakit perut. Alah, tiba-tiba sakit perut tadi. Ya, pahala ni. Tiba-tiba ada benda ni. Tandas, weh. Lah, kenakan bilik apa? Tandas. Toilet. Toilet perempuan. Somak. Mariam. Nah, apa benda tu pada jauh? Gila lah. Fuh lah mak. Lain macam mat. Uyo, gila lah. Nah. Ui. Alah, tak nampak. Dengar tak? Ada benda ketawa. Ada benda ketawa dalam ni. Macam ada benda ketawa.
Apa tu yang putih-putih? Apa yang putih-putih? Tu, yang putih-putih tu. Apakah ini? Siapa tu? Hello? Banyak kan? Kristal-kristal yang dah di pecah kat sini. Punya orang kini. Tak faham, tak faham. Orang kini ni. Ui, siapa ketawa tu? Hello? Mak, ai dengar ketawa siut. Tompet ni ada orang kenit. Kawasan ni ada orang kenit. Serius ah? Saya pernah dengar juga cerita pasal orang kenit ni. Dekat kawasan ni ke? Belakang ni lah rupanya tempat dia. Tempat tu. Ni pokok ni. Lepas tu kat tengah-tengah tu macam lapang ni nampak. Lepas tu lagi satu pokok lagi. Teras. Siapa tu? Fulah mak. Dia kacau, babe. Dia kacau, babe. Dia kacau, babe. Siapa tu? Fuh, dia usik tu.
Bila mana yang cakap tak ada apa, dia usik babe. Ah, bitch tu. Eh, alamak. Dia main-main, alamak. Main-main. Oh, terima kasih, Eddie. Thank you. Kak Ji, terima kasih. Thank you, thank you. Puk Beta, thank you. Terima kasih. Thank you, Henry. Tak bola bang. Jap. Kojap. Bola lagi. Mana ke bola? Bola. Ai, mana bola tu? Alhamdulillah. Eh, malam ni saya masuk lokasi ni Duk rasa nak terkentut. Tadi aku pun tak tahu kenapa guys. Letakkan di sini sebab aku dah berasa semacam kat sini. Goyangan jatuh sudah. Memang boleh jatuh. Nampak? Dia kalau sentuh dia akan menyala. Kalau benda tu sentuh dia akan menyala. Benda ni kalau sentuh dia memang jatuh ni. Sebab dia dah macam hujung-hujung nampak. Kalau dia sentuh akan menyala. Assalamualaikum Bro Jeb. Ahmad, terima kasih. Nak tengok muka dulu, nak pergi cemata. Serius lah. Kita biar bola tu kat situ jap. Kak Ji, terima kasih. Andri, terima kasih. Dr. Love, thank you. Ui, terima kasih geng yang berkongsi rezeki bagi semangat malam ni. Risau dia timbang je bola. Thank you, Andri. Saf, thank you, Kak Ji. Terima kasih. Support lah kata-kata. Terima kasih, Rara Craft. Terima kasih. Korang suruh aku keluar negeri, aku dah keluar negeri. Kan? Ah, siapa lah ketat-ketat. Bola nyala? Tak nyala. Kalau benda ni menyala, memang rare lah. Memang rare. Kak Rana, terima kasih. Pasal apa? Ui, aku nak berlakon jap. Kita jadi James Dean. Terima kasih guys. Achieve malam ni. Tinggal kita main PK je lagi. Kita main PK je. Dia macam ni. Alhamdulillah. Berkat korang juga support saya. Saya punya account ni dah recovery. Sebab apa? Saya tengok semua video saya buat. Semua dah naik tau engagement. 20K. Yang tengok ramai. Cuma orang tak like je. Maksudnya. Video tu dah pergi tau. Video tu dah pergi. Sebelum ni dia macam sekat. Dia macam sekat tak pergi. Ha. Kan? Alhamdulillah, terima kasih semua. Azmin, Aci, thank you. Jadi, thank you. Terima kasih, Jadi. Saya mahu awak pergi. Tak nak pergi. Tak nak! Tengah seronok! Thank you, Henry! Thank you, Henry! Thank you!
Weh, ada suara. Makcik, terima kasih. Dia tak nyala lagi. Ada benda kat atas. Screenshot tak? Ada yang mengendap. Tak nak pergi, nak homestay sini. Kejap. Kita tengok orang lidi kawasan ni, guys. Ting-ting. Aku tengok kat pokok tu lah. Wish. Tengok kat pokok ni lah. Sebab kat pokok ni rasa semacam siuk. Jadi, terima kasih. Hah? Alah, besarnya. Depan muka aku besarnya. Tak nampak lah. Mana tadi? Dah tak ada. Alah, dah tak ada. Weh. Jadi, terima kasih. Arif, Faizal, terima kasih. Thank you for the gift. Hoi! Henry, Tasha, thank you. Ah, tu dia. Tu dia dekat pokok. Hai. Aduh, bateri nak habis pula dah. Kejap sangat. Kenapa bateri aku malam ni cepat nak habis? Oh, tu dia. Wih, makin dekat, guys. Dia dekat dengan kita, guys. Ush, minyak baru. Ada bunyi, guys. Ush, ada bunyi, wih. Alamak. Uish. Eh, apa saya ghosting aku ni? Be careful. Dia tukar bahasa pula. Ish, tak faham. Jom lah kita jalan kat belakang tu pula. Eh, dia benda ni kan. Kalau disentuh kan macam pak. Alah. Jatuh pula. Eh, kita ambil ya. Patut dia cakap be careful. Eh, ada bunyi ya. Macam ada bunyi ya. Apa benda yang bunyi tadi? Aduh, dah lah bahaya kat ni. Sekejap eh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bola aku tadi? Weh, hilang. Ah, cipan weh. Bola aku mana? Eh? Oh, tu dia. Guys, wih, bahaya nak ambil. Sekejap ni. Aku tak nampak ni. Ah, tu dia. Alah. Seram kat sini. Seram. Kau mana nampak apa-apa? Nampak je macam ni, kau tu lokasi ni nampak je macam, yalah, tepi jalan ni tepi jalan besar tau.
Dia dekat dengan jalan besar. Tu yang korang boleh dengar bunyi. Tapi bila anda masuk dalam ni, jalan sorang-sorang, ada rasa tau. Tapi itulah, dia macam nak, nak keluar tak nak keluar, nak keluar tak nak keluar. Lebih dekat. Apa saya gambar belakang tu rasa dia macam lah. Daun. Kau ni. Syuk, thank you Syuk. Terima kasih Syuk. Terima kasih yang support malam ni. Terima kasih. GT kata lebih dekat. Ni bangunan yang last . Ni adalah bangunan yang last di belakang ni. Tengok apa yang ada kat dalam ni. Anok, terima kasih. Muhammad, terima kasih. Masa tempat ni buka, guard cerita tempat ni ada gangguan. Oh, you ke? Oh, terima kasih info . Oh, masa tempat ni beroperasi pun memang ada gangguan . Tapi memang ada guys, pasal apa? Saya tadi duk kena usik daripada belakang . Dia main hempas-hempas. Kan, lepas tu dia datang, dia lari, dia datang, dia lari. Ni pokok belakang ni . Aku berpendapat kalau mereka nak naik tarafkan tempat ni balik . Nak buat balik tempat ni, aku rasa kena tebang pokok belakang. Sebab dia ada feel semacam . Betul nak kata . Dia memang ada rasa feel semacam . Bad entity. Alamak, banyak daun-daun ni pula. Macam mana nak masuk ni? Wow, suasana dia wow siut dalam ni. Suasana dia sangat wow. Suasana dia sangat wow. Buat bising. Aduh, nak terkentut lagi. Pelik-pelik. Seram pula tengok ukiran ni. EMF. Sekejap. EMF dalam kawasan. Saya rasa ni tempat dia punya tempat pembuatan dia. Pembuatan kristal tu. Saya rasa belakang ni kot. Sebab nampak luas dan mungkin dia orang buat kristal tu kat belakang ni kot. Macam dia punya tempat pemprosesan dia kot. Go, thank you. Ish. Kau ni aku tak tanya kau, kau pula bercakap. Apa hal kau ni?
Ha, sentuh. Kalau kau ada kat sini, kau sentuh benda tu. Assalamualaikum. Diku. Di host sugarcane. Assalamualaikum. Saya perlu pergi. Pergi mana? Pergi mana? Dia menyala, geng. Screen video dia menyala, geng. Dia menyala, geng. Ada benda, geng. Allahu Akbar, geng. Dia menyala, geng. Benda tu yang menyala, geng. Allahu Akbar, dia menyala, geng. Dia menyala, geng. Ini pun menyala, geng. Ini pun menyala, geng. Allahu Akbar, benda tu menyala, geng. Susah benda ni nak menyala, wey. Memang ada benda ni sebab tadi aku cakap, kalau kau ada di sini, kau sentuh bola tu. Okey. Kau mahu dengar kata, ya? Sekali lagi kau sentuh bola tu. Sekali lagi kau sentuh bola tu. Sekali lagi kau sentuh bola. Alamak, apa hal ini? Sekali lagi kalau kau ada kat sini, kau sentuh bola tu. Pasal tadi aku cakap macam tu, kalau kau ada kau sentuh tu, sentuh betul. Ambil. Weh, ada benda ketawa. Siapa dengar ada benda ketawa tadi? Ada benda ketawa siut. Kau kan dengar tak benda tu ketawa tadi? Kak. Sentuh sekali lagi. Sentuh sekali lagi. Tidak suka. Oh, kau tak suka aku. Okey, kalau kau tak suka aku, kau nak aku belah, kau sentuh sekali lagi, aku janji aku belah. Kau sentuh sekali lagi, aku janji aku belah. Kau tak sentuh, aku tak nak belah. Aku duduk kat sini. Mampus kau. Wannakam, thank you. Cepat, kalau kau berani kau sentuh sekali lagi sebelum aku kentut di sini. Aduh, hari ini aku betul-betul rasa nak kentut. Wui, kat tingkap tu apa, wui? Kat tingkap ni apa? Siapa tu? Hei, suspend. Pakai lampu hijau baru dia keluar terbang. Kalau dia tak keluar terbang, kau bagi aku gift boleh? Ha, ni aku nak minta ni. Kalau dia tak keluar terbang, kau bagi aku gift boleh? Aku ada lampu hijau kan? Tak ada. Ada lampu hijau, kau bagi aku gift boleh? Minta terus. Kalau dia tak keluar, kau bagi aku gift. Kalau dia keluar, aku bagi kau gift. Amat. Saya berada di dalamnya.
Sentuhlah kalau berani. Alamak, penakutlah kau. Aku lagi takut. Aku takut. Sentuhlah. Snail, thank you, Snail. Di mana awak? Dekat sini, ya? Kau tu kat mana? Ibu, siapa yang kacau ni? Cakap apa? Geng, 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 fokus kan. Aku dah berasa lain ni. Aku dah berasa lain ni. Serius aku berasa lain. Kamu tu aku cakap. Siapa tu? Uish. Subhanallah. Allah Akbar. Apa benda tu? Hulai macam tengok kau. Dah macam kepala pocong ni aku tengok. Dah macam kepala pocong ni tengok ni. Ni. Dah macam kepala pocong aku tengok. Ingat dia tadi. Dah macam kepala pocong. Mana kepala pocong ni? Hilang. Main dekat tak nampak pula. Baru pelik-pelik eh. Mana tadi kepala pocong ni? Tu dia. Saya ingin bercakap. Kau nak cakap, kau cakap lah. Kau nak cakap apa? Cakap, cakap, cakap. Tadi dia sentuh eh. Saya harap ada siapa-siapa dapat record tadi eh. Dia bagi feedback yang menarik dalam ni, dia sentuh. Jom kita jalan ke depan pula. Kita jalan ke depan pula. Oh, gambar je. Tak apa lah. Belakang tu. Adakah ini milik anda? Eh, bukan, 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 bukan. Bukan, bukan. Bukan milik kau pun. Kau tak sepatutnya ada kat sini. Kau pergi tempat lain. Ini bukan tempat kau ni. Kau tak sepatutnya ada kat sini juga. Mengambus pergi tempat lain.
Cikta Rosita, terima kasih. Zaidi Fly, thank you. Pokok pun seram eh. Betul. Soro gerakkan kerusi. Seru sentuh bola pun dia tak nak. Macam nak sentuh bergerak kerusi. Ini tempat. Kalau kau buat pemujaan, mau dia keluar ni. Benda lama lah, benda lama kau rasa. Jenis lama ni duduk sini. Dan betul kau tengok. Kira ni cantik. Muzul. Minangkabau. Museum ke apa? Dululah, dulu. Dulu ni tempat diorang apa? Tujuk kristal. Hui! Subhanallah, ingat orang benda tu siut gila. Kau tengok bentuk dia. Aku nak kau tengok je bentuk dia. Kau tengok bentuk dia, pergi jauh. Nampak tak? Nampak tak bentuk tu? Siut betul lah waya-waya tu. Betul lah kau waya-waya. Tadi tak ada bau ni, ada bau lah. Betul lah Mr. Zam cakap. Pening, pening. Mungkin pasal kedap udara kot. Memang ada terasa pening kot dalam ni. Rasa oksigen ke apa, tak sampai. Eh, takkan oksigen tak sampai. Memang ada terasa pening kan kat sini. Memang ada terasa pening. Husna. Wish. Cuba letak bola. Kita akan letak bola dekat kain kuning ni. Sebab tadi kan IMF ada tindak balas kan. Tadi IMF ada tindak balas kat sini kan. So saya akan letakkan benda ni di sini lah. Okay. Kalau kau ada kat sini, cuba kau sentuh. Kok-kok lah, kau tak boleh ada aura aku kuat sangat. Kau takut kan? Aku duduk jauh sikit. Aku duduk jauh sikit. Aku duduk jauh. Aku duduk jauh. Sentuh. Kalau kau ada kat sini, kau sentuh. Ada angsa kat sini. Siapa tu? Cakap dengan saya. Aku nak cakap macam mana kalau kau tak nak layan aku? Kau bunyi je lah. Kau tengok dinding tu macam... Di mana? Macam ada benda bergerak-gerak lah. Alah, macam mana aku nak ni?
Kalau angsa tu checkpoint. Ada angsa ke kawasan sini? Tak ada. Eh, botai. Boleh lah, boleh lah. Kosong, kosong. Kosong. Kita try bilik ni pula. Kita try bilik ni pula. Pening betul lah. Masuk bilik ni pening siap. Eh, something ni dalam bilik ni ni aku rasa. Tapi tu lah. Aku tak tahu benda. Kita akan cuba letakkan bola di sini supaya dia bergerak. Kak Nurin, terima kasih. Wih, bateri tinggal 6%, geng. Bateri tinggal 6%, geng. Kejap. Bateri aku tinggal 6%. Ini sangat nak aku pasang lampu ni. Okay. Kalau kau ada di sini, kalau kau ada di sini, sentuh bola tu. Aku dalam keadaan yang takut, seram dan sangat takut. Alah. Peganglah bola tu. Pegang bola. Okey, fokus dekat lansir. Fokus dekat lansir. Saya nampak macam ada bayang-bayang hitam dekat belakang saya. Fokus dekat lansir yang di belakang saya ni. Macam ada pergerakan bayang. Macam ada pergerakan bayang. Weh, memang pening duduk sini lama-lama. Jauh sikit macam mana? Ni atas ni.
Okey, bola kat sini, bola kat sini. Kalau hantu tu sentuh, pakai telefon, dengar ketawa. Kat tingkap ada kelibat putih. Ada siapa-siapa skrin video tak? Nanti kalau ada siapa-siapa skrin video, masa bola ni menyala, saya tengah tengok, Ada kelibat putih lalu. Jelas sangat siup. Ni belakang ni bagaimana? Kejap geng. Memang jelas sangat dari kelibat putih ni lalu kat sini.
Masa benda ni menyala, masa benda ni menyala, saya tengah tengok, benda tu macam ni, dia lalu. Tengah rekod ni. Okay, thank you, thank you. Terima kasih, terima kasih. Bukan tadi. Yang ketawa tadi kau dengar? Yang ketawa tadi. Yang ketawa tadi. Kelakar sial. Dia dengar kat belakang ni. Dia dengar kat belakang ni. Ni 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 kat sini. Oh, dia dengar kat sini. Dia macam tak payah saya suruh. Kau ketuk-ketuk ke? Kau ketuk, kau relax. Lepas tu kau ketuk-ketuk-ketuk. Kau kacau macam tu ke? Dia kacau. Tak payah saya suruh. Ni. Dengar kat sini. Oh. Oh. Jelak tu. Mula-mula dengar sayup-sayup tau. Aku dia macam, apa benda ni macam? Lepas tu aku macam, apa benda ni? Sekali kuat buat dia gelak. Kuat pula dia gelap. Tapi betul, betul. Apa yang Mr. Zam cakap, duduk dalam bilik ni rasa pening kan? Memang betul, pening. Dia ada rasa pening. Tak tahulah kok udara, udara dalam, oksigen dalam ni tak sampai ke apa, tak tahulah. Tapi memang, memang pening kot. Pasal habuk ke apa, kita tak tahulah kan. Tapi memang pening lah. Saya ada rasa dizzy sikit lah. Rasa pening. Tu aku macam malas duduk lama-lama kat sini. Dan aku tengok kain kuning. Kita tengok kain kuning. Mana benda tu? Mana? Yang nak pun ke apa? Ya tu. Ta 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 ta. Wei, eh macam ni. Habuk kot. Macam muka kan. Sip baik nak sikit bateri. Aduh. Misteri kain kuning. Bola jangan lupa. Dah dah dah. Dah dah dah, dah bola dah. Sekejap kita buka. Kau gusti balik. Oi, ada bergerak pula. Kejap eh. Mana Malaysia? Malaysia. Malaysia. Okay, okay. Let's go, baby. Tar 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 tar. Wow. Kejap kita untuk di lampu ni. Saya jarang pakai lampu. Lampu ni, lampu merah ada, hijau ada, macam-macam lah. Apa saja kau nak semua ada, malas nak pakai. Sebab kita nak tengok benda terang kan. Ikut awak. Jangan. Yang tu jangan. Tak payah, tak payah. Kau duduk sini. Kau duduk sini. Kau jangan ikut.
Ah, yang tu jangan, yang tu jangan. Yang tu tak mau, eh? Ah, yang tu tak mau. Selalu. Eh, jangan, 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 jangan. Kau jangan macam-macam. Kau jangan macam-macam. Racing ni. Mak motor lagi seram tu. Tu lagi menyeramkan. Full lah mak, cantik mak. Ya, aku nak ambil gambar ni, boleh buat. Boleh buat kenangan ni. Pasal dia punya ukiran bumbung Minangkabau dia ni cun. Bumbung Minangkabau dia cantik. Cek. Screenshot guys. Kita masuk balik untuk rasa aura lagi sekali. Kita masuk balik untuk rasa aura sekali lagi. Power bank bawa. Masalahnya power bank ni tengah cucuk dekat handphone ni, handphone live ni. Sebab benda tu bunyi apa tu? Siapa pelik ingat bunyi anjing? Muka buku page JH. Dia aku kesan link. Apa benda anjing kat tengah-tengah jalan? Mana ada anjing tengah jalan, gila. Weh, pelik-pelik lah. Tak ada orang anjing tengah-tengah jalan ni. Woi. Kat tingkap tu macam alah, ni aku malas ni. Gerak sendiri ni, bodoh betul. Ish, dia bergerak sendiri pula. Tingkap tu macam kepala orang pula, minta yang hitam. Aduh. Bemban hujan. Gunung Datuk tak lepi lah. Gunung Datuk lain tak ada. Satu, yang kedua, kalau orang kampung tahu ada paranormal buat kat dalam Gunung Datuk, boleh kena marah. Orang kampung tak suka dah nama paranormal masuk Gunung Datuk. Hei! Hei! Apa ni? Makcik Kiah besarnya, Makcik Kiah. Awak besar sangat Makcik Kiah ni. Fuh, Makcik Kiah berdiri kat situ, besarnya Makcik Kiah. Ui, tinggi pintu Makcik Kiah, oi. Ui, awaknya Makcik Kiah berdiri kat situ, Makcik Kiah. Ui, Makcik Kiah. Ui, langsir dia macam orang berdiri tu. Langsir tu macam orang berdiri tu. Besar nak mampu eh. Ah, sudah bunyi apa pula tu. Makcik Kiah ni acah-acah. Pergi dekat tak nak. Tak nak aku pergi dekat. Seram. Kita masuk sekali lagi eh. Ush. Kita masuk sekali lagi eh. Kita masuk sekali lagi. Kau tengok aura kat dalam. Bila aku masuk kau tengok gelombang dia. Kemain kau lagi. Shallet last hitch. Yang mana yang tadi tu? Shallet last yang tadi tu.
yang macam kilang belakang. Allah, siapa tu? Siapa tu? Woi, apa hal ni? Shit. Woi. Siapa tu? Mak, kau tak dengar ke bunyi macam orang tutup pintu? Bang. Bunyi ni, bunyi papan, bunyi papan. Teng. Saya bukan tak nak pasang orang lidi, guys. Bateri dah tinggal berapa persen ni? Sekarang nanti sampai 1 million aku tak boleh nak joget. Sampai 1 million aku tak boleh nak joget. Tak ada ni nak pasang. Shh, dengar. Tak ada handphone nak pasang. Ui, dia dekat situ. Dia dekat situ, geng. Ui, siapa tu? Ui, dah start bunyi-bunyi dalam ni. Yelah, dekat. Aku dah meremang balik, geng. Lah, kat mana? Mana ni dia bunyi-bunyi tapi tak nampak? Dengar bunyi tapi tak nampak. Aduh, belah mana? Ah! Alah! Tu dia, geng. Dia detect, geng. Kat situ, geng. Ghost radar activated. Pula ada kesan ni. Alah, kat depan. Ui, tak boleh, geng. Tinggal 2%. Scan terminated. Ui.
Weh, ni apa ni? Ada peti ya. Peti apa ni? Kejap kan? Aduh, macam mana aku nak buat ni? Tinggal 2% lah. Tak tinggal 2% ni. Korang duk tapping-tapping. Nanti aku nak joget tak boleh. Kalau aku tarik, aku cas kat sini. Kalau aku cas kat sini, ni bateri nak habis pula. Ha. Yang ni bateri nak habis pula. Nampak? Ni bateri nak habis. Macam orang pakai telekom. Apa aku cas yang ni dulu lah. Aku cas yang ni dulu. Siapa tu? Siapa tu? Ush, gila lah. Benda. Ke mata aku. Ush. Okay, sekejap. Aku tak tahu lah kenapa eh. Aku akan tembak kepada satu tiang ni. Sebab aku nampak macam kabus tau. Nampak macam kabus. Ini okay, tiang yang aku tembak ni. Tempat yang aku tembak ni. Dia nampak macam satu kabus ataupun bayangan lup sinar warna putih. Kalau nak muncul tak muncul gitu. Tahu lah aku nampak apa ni. Nampak macam dia macam nak muncul tak muncul lah. Dia berdiri kat situ. Jauh-jauh ni kan. Bila datang dekat dia lari, dia usik belakang. Kan? Dia main-mainkan kita, kau tahu dia main-mainkan kita. Ah, nampak. Nampak bunyi ni. Macam nak hujan je, geng. Jangan ni kan. Oh, macam ni sama juga lah. Macam kat tingkap tu kan. Tingkap belakang. Rasa macam ada orang nak perhati je.
Belakang rumah dia tak pernah pui. Tak pernah pui boleh lah tengok lah. Saya bawa jalan-jalan waktu malam. Belah apa benda tu. Alah. Bodoh lah. Terkejut aku kau. Janganlah buat muka macam tu. Alah. Woi. Hush, terkejut aku. Apa benda tadi tu yang batuk tadi tu? Aduh, nak fokus pun tak boleh lah, bising. Bising kan? Kita jalan dekat tasik kejap lah. Ha, aku cakap macam tu kau mengelupo. Ha? Well, you all, ha? Bila nak balik, ha? Tahu, datang nak kacau. Ha? Macam pundek. Ha? Ha? So, jangan, ha? Keluarlah. Jangan diam je. Apa? Ha? Mak bapak kau bising tak kasi keluar ke? Kata bodoh kau ni. Kau nak keluar, kau keluar. Kau tak payah nak bising-bising main-main macam tu. Ha? Ha, kau sekolah tak? Ha? Kau ada SPM tak? Ha? Suka kan? Diva J datang. Ha? Diva J datang. The most boss. Pokok-pokok. Ha? Biwas pokok-pokok semua. Tengok layan. Tengok kau senyap. Bila nak balik, baru kau keluar. Apa jadah ni? Eh? Kenapa? Kenapa bodoh sangat ni? Ha? Kenapa you are so stupid? Ha? Kenapa so stupid? Ha? Kau nak keluar-keluar. Kau jangan buat bunyi-bunyi macam tu. Kau batuk, kau jerit. Ha? Betul. Tak ada. Tak ada style. Hantu yang tak ada style. Cuba ada style sikit. Macam bunian T20. Ha? Very dirty 20. Bunian. Eh? Very dirty 20. Why? I tell you why. Because you malas keluar. Macam tu jadi baju. Bari the bus. Bari the bus. Bari jalan sana sini. Bawa viewers tengok hantu. Tapi tak nampak hantu. Dengar je. Tapi viewers suka layan. Sebab apa? Sebab kau tak mau keluar. Buat macam mana? Tak habis-habis. Puji bunian T20. Yang very dia pokok-pokok. Aku tak boleh buat macam mana lah macam ni. So, kita akan pergi ke situ. Kau dengar balik, kau mengelupo. Kau mengelupo, kau nak bunyi. Kau dengar aku nak balik, kau mengelupo. Kenapa? Sebab you very, 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 very the sampah. Tahu? Very the sampah. Bila di Diva J nak balik, you mengelupo, you bunyi, you hempas. So, don't be so sampah. Kau sekolah tak? Kau tak sekolah. Berapa? Kau hantu. Kau tak sekolah. So, sekarang, you akan pergi ke tasik. Viewers JH yang very, very the kind, very, very the baik semua. You all can follow me. Sudah tasik. Kita akan pergi tasik. Kau jangan mengelupo. Kau jangan mengelupo. Aku nak balik. Kau jangan mengelupo. Ha? Sebelum aku pui. Aku pui pui kau. Oi. Siapa tu? Salam. Salam. Aku salam yang baru hadir. Macam inilah dia, bila nak belah dia, dia bunyi lah, bunyi lah apa. Cipanlah lah, dah nampak. Alah, apa benda tu? Dia ketawa pula, dia ketawa pula, dia ketawa pula. Alah, 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 alah. Alah, 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 alah. Benda ni. Lah.
tahu benda tu, malas nak tengok. Nampak macam benda menyandar kat pokok. So ni lah tuan-tuan, Gallery Crystal malam ni. So nantikan live seterusnya pada besok nanti, insyaAllah. Live JHD Chapter pada besok hari nanti, insyaAllah, di negeri seterusnya. So malam ni saya berada di Negeri Sembilan, Rambau. Negeri Sembilan, terima kasih hadir malam.